dalam zona selanjutnya, dan setiap war yang mereka jalanin itu kuat banget. Dan gua ingat di hari kemarin war di sini lagi-lagi ketemu sama anak-anak dari Tank City Esports. Iya, itulah dia bule kali beres muncul ke Abax. Selagi dan lagi Abax harus tertutup yang kedua kali. Dia ending oleh bule, dan bulenya pun masih cukup kuat. Tiga karena dari belakang sudah berhasil ditumbangkan MR05. Namun dari sisi juga sudah dari yang bakal menghancurkan pertahanannya. Gual Mitsdi juga harus merasakan beberapa damage yang cukup sakit. Karena bule belum sempat untuk melakukan endingnya kali ini. Terlihat dari EVOS yang masih dengan tiga orang masih melakukan satu agresi. Granat pun bakal dilempar kemana-mana. Bulenya berhasil landing, dan kali ini sekalinya pun tumbang dari belakang. Juga ada Riz-nya harus terjatuh kali ini. Mitsi melakukan reviving walaupun harus merasakan pedihnya ledakan daripada seorang Abax. Mendistract 100 lagi flash Riz-nya. Sakit banget ya Tuhan. Ada yang lebih sakit lagi kalau misalkan kita banyak berharap, tapi rupanya dia tidak menginginkan yang menjadi satu player terakhir. Yes, benar-benar komit oleh pergerakan dari anak-anak tim Madara Prime. Begitu mulai dari Bivos Divine, sepertinya mereka sudah mulai komit ke arah tanah tim Tank City Esports, yang mana bulenya berhasil membekan dan Abax juga terjatuh. Lupa jadi sama, masih ada dua orang dari tim Tank City Esports. Ada Mitri sana bakal melawan dua orang. Akcekoy berhasil mencoba untuk membalaskan ke arah tanah dari lawannya. Rita juga Abax saat tumbang. Mitzi juga terkena down. Satu orang Bion bersiap dengan gerak di arah belakang. Jebret! Masih belum berhasil memberikan ledakan ke arah lawannya. Bulenya masih cukup aman bertahan. Belum bisa selamatkan langsung sebelah kanan. Hati-hati Bion. Udah mulai air tembakan dan Bion pun tumbang. Rupanya Mr. 05 tersisa sendirian saja, Zuri. Iya, masih menjadi last man standing. Dan kalian tentunya 1-3. Apakah bisa menjadi mantek kill? Dan kalian di tempatnya. Excel terlalu berani masuk ke jantung pertahanan. Sang MR05, Mr. 05. Dan kali ini harus aware juga. Karena dari belakang bakal coba geber menggunakan senjata MG7. Dan ditekan lagi oleh bule. Dengan senjata MG5. Masih mencari space. Aktif last kill Rono di depan sana, tapi masih ada kaki-kaki daripada MR05 bakal coba untuk merimpit. Wow. Tembak! Satu orang bule yang terjatuh dan kali ini Evosnya tumbang di tangan Tank City Esports. Karena first blood-nya udah didapatkan, dan kali tentunya ada Abax yang bakal melakukan agresi ke arah depan, dan itulah dia Bigan. Bahkan dua orang dari tim Tank City Esports kali ini harus sudah tumbang. Satu orang di sana harusnya masih bisa diselamatkan terlebih dahulu. Mr. 05 masih bisa dihidupkan kembali. Artinya bakal seorang Abax ke arah seorang Riz, tapi masih sangat-sangat jauh. Dan kali ini anak-anak dari Tank City Esports benar-benar diusir dari compound-nya sendiri. Dan ini merupakan pembalasan dendam anak-anak tim EVOS Divine ke arah Tank City tentunya. Riz sudah melepas tindakan ke arah Mr. 05 langsung saja tumbangkan kali ini. Masih ada backup-an dari satu rekannya. Street masih membuka kembali glue wall-nya untuk melepaskan penyerangan ke arah seorang Riz tentunya. Yang ada di area lantai 2 di dalam rumah. Dua orang bakal segera masuk. Mr. 05 belum untuk menggulung medkitnya. Kali ini Riz-nya akhirnya berhasil ditumbangkan. Iya, betul banget. Gua ngamatin ya. Bisa dibilang 80% ketika di map di atas genteng. Atas genteng dengan waktu yang cukup lama. Dan mereka juga membuktikan hal itu. Meskipun tanpa Bion, mereka masih tetap bertahan di arah Brasilia. Karena sebenarnya masih nggak benar-benar jauh di arah sana. Tapi kita nggak tahu mentalnya ini bakal ke sebelah mana. Kalau misalkan keluar dari Brasilia sangat jauh, ya ini bakal jadi PR yang sangat-sangat pedih buat IOG seharusnya. Tapi masih belum terlalu jauh, nggak benar-benar jebrang banget. Dan ini masih ada waktu buat IOG supaya bisa masuk sebelum zonanya menyusut. Dan enggak kegigit juga sama zona dari belakang. Betul hal kali ini EVOS Divine sudah melepaskan tembakan ke arah Tank City Esports. Bakal menjadi kepalasan kah? Betul banget, kayaknya bakal ada deras dendam karena sebelumnya di Bermuda sudah EVOS dipulangkan di peringkat ke-10 oleh Tank City. Dan kali ini Tank City-nya bakal coba untuk digerus. EVOS bakal terus mengejar, tetapi EVOS harus berhati-hati lebih tepatnya. Karena dia harus siap datangan tamu. Bener banget, Abax-nya pun harus terjatuh. Ditembak oleh Barreta dari bawah sana. Escoy menggunakan Skyler. Granat dilemparkan oleh Bion. Abax masih sulit untuk di-revive. Dan kali ini juga sudah bakal terjadi fight. Dari patahan yang benar-benar menyurutkan kedua tim. Dari bangun lebih tepatnya sudah ada satu player daripada Raf yang berhasil muncul kembali. Tetapi bulenya diamankan oleh MR05. Terlihat lagi tiga orang.